Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, dah masuk jam yang kedua. Dah sekejapnya masa kita sebenarnya. Dan sekarang ni kita dalam segmen Kongsi Rezeki bersama dengan Medi Herba. Diana bersama dengan Puan Yaya ataupun nama sebenarnya Puan Rohasniza binti Muhammad Rosli. Betul. Yaya Rosli, Assalamualaikum. Yeah. Kau lama sebenarnya. So nak buat tak kenal tu susah. Betul. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Yana sihat? Sihat. Alhamdulillah. Makin cantik sekarang ni. Itulah. Macam boleh cerita rahsia lah. Rahsia macam ada dekat mata ni. Boleh cerita tentang jus deria dan semua ni. Boleh, untuk silakan. Kata makin makin bersisi cantik tu, Diana pun kau main lagi cantik sekarang. Makin cantik saya tengok sekarang. Okey, nanti saya akan pergi kepada gula-gula magic dan jus deria. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan, saya nak bagi orang kata mukadimah. Okey. Okey. Assalamualaikum semua kepada semua penonton. Bismillah aduha. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah banyak menyokong produk jus deria dan gula-gula magic, di mana tak berhenti-henti Diana, saya dapat sejak saya masuk Bismillah Duha ni tak berhenti ni. Saya dapat order. Call order. Orang jadi ejen ramai tak? Ramai. Diana, menang tangan tak sekarang ni? Tak menang tangan, sampai kena ada 3 telefon dah. Betul. Tiga talian telefon, tapi orang kata saya utamakan yang talian pertama dulu. Jadi tu Diana, kan kalau kita nak cerita pasal produk ni, saya utamakan dulu yang gula-gula magic lah. Itulah, hari ini pasti boleh tak? Kalau dia meletup-letup ni mesti ada keistimewaan dia. Apa cerita tentang gula-gula magic ni? Okey, untuk gula-gula magic ni dia untuk para wanita. Boleh juga, kalau lelaki boleh juga. Tapi para wanita sangat menggemarkan dia. Kenapa yang saya kata? Dia digelarkan sebagai jelita tanpa derita. Kat mana jelita tanpa derita selalu tu? Selalu orang kata macam beauty is pain kan? Tapi ni jelita tanpa derita kerana tanpa collagen di situ. Dan juga yang bagusnya untuk sesiapa yang ada masalah dalam menghilangkan masalah segugut, untuk kita rahit kesuburan. Ada baru ni customer saya ada bagi feedback pada saya, siapa yang makan GGM ni, dia makan GGM dalam masa 2 bulan ni kata. Dia dah menopause, tetapi ada dia nampak simptom macam datang balik. Tapi belum datang, tapi dia nampak simptom tu. So saya kata macam bukan untuk mencantikkan, menganjarkan kulit, memutihkan kulit kita yang Diana, tapi malah dia boleh menyihatkan, membantu kita berbeda darah juga, menyuburkan badan kita. Sebab kandungan batu sauda di dalamnya. Batu sauda susu kambing dan juga buah-buahan yang terdapat di dalamnya. Apa rasa dia tu? Rasa dia ni gula-gula magic ada ni. Ada susu kambing. Susu kambing dan lain-lain semua. Okey, dekat dalam ada 2 perisa tu Diana. Satu coklat dan juga apple. Okay. Dia tu makan dia berbeza lah. Coklat kita makan waktu malam. Apple kita makan waktu coklat kita makan waktu siang, pagi. Malam kita makan dia apple. Tapi kan Yaya, kalau gula-gula ni orang selalu mesti akan kaitkan dengan gula lah kan. Takut macam mana pula nanti kalau makan-makan nanti gemuk pula ke. Jangan risau. Gula manis tu ke, orang kata trademark je orang kata. Macam gula tu tak ada apa-apa, bentuk je berbentuk je sebab dia membentuk gula-gula. Tapi dia sebenarnya tidak ada langsung gula di dalamnya. Dan tidak perlu risaulah ya untuk orang kata makin menggemuk. Kepada saya sendiri, makan mesti nanti maintain. Malah bagus untuk kesuburan. Kalau kita balik pula tadi kepada cerita jus deria. Ya, betul. Okay, jus deria ni untuk apa tu Ariana? Ya Allah, ni lah orang kata kalau ni nak musim haji ni, lagilah ramai orang membelinya. Sebab kita kan Diana, jus deria ni untuk lelah, resedun dengan enzima. Gejala-gejala yang kata-kata tadi yang kulit kering sebab dalam tu ada aloe vera, dalam tu ada herba dongkoi. Kadang jus deria juga ada bawang putih dan halia. Di mana bawang putih halia ni digabungkan sekali, dan kita boleh tengok kan kalau nak orang berumur Diana ada masalah orang kata sesak nafas. Betul. Macam lendir berlebihan di bahagian kerongkong kita, dia akan dapat membantu mencairkan. Kalau kita tengok kan orang nak pergi haji ni Diana, kan kenapa apa saya kata mesti setiap orang mesti dapatkan jus deria ni. Boleh bawa sekali sebab perubahan cuaca. Daripada Malaysia pergi ke negara Arab dah ada beza dengan abuk, dengan orangnya ramai iaitu dia meningkatkan juga immune system kita. Kalau kita tengok sini 85% rakyat Malaysia ada masalah gejala yang saya katakan tadi. Sebenarnya betul. Dalam kita tak sedar. Betul. Dalam keluarga kita ni, kalau kata 6 orang dalam keluarga kita ni Diana, mungkin ada 1 atau 2 yang akan terlibat dalam masalah resedung. Masalah lelah. Macam anak saya sendiri, saya tak ada masalah lelah. Tapi anak saya ada lelah.
Suami saya tak ada masalah lah. Jadi lepas dia mengamalkan jus durian, umur berapa ni? Boleh kalau anak boleh ni? Ini berapa yang ni? Bagus jus durian ni tanpa gula, manis daripada stevia dan madu. Yang bagusnya jus durian ni Diana, budak-budak boleh consume Kenapa? Daripada umur 8 bulan. Bermula daripada 8 bulan. Sebab anak saya berumur 1 tahun, kena lelah saya dah bagi dah pun. Tapi ada madu dalam dia? Dan ada madu. Kita bagi sukatan dia, kita bagi rendah lah. Kalau orang yang berumur, kita bagi 20 ml. Okay. Kalau orang kalau baby atau kanak-kanak, kita bagi 5 ml dah cukup. Ada panduan macam mana nak minum semua? Ada. Kita ada panduan kat dalam kotak tu lah. Dan bukan itu saja Diana, yang bagus lagi jus ini saya buat sebab kata saya uji benda ini kepada keluarga saya dulu. Supaya macam gula-gula magic juga saya uji. Saya tak boleh makan collagen sebab saya keluarkan gula-gula magic tanpa collagen. Jadi itu kalau untuk jus dia kerana anak saya sebenarnya. Jadi nak find the remedy lah. Betul. Remedy macam kalau dari segi harga juga, saya kalau ikut dengan kebekesanan produk ni Diana, saya boleh jual mahal. Tapi saya tak nak, saya nak share. Sebab ni saya berapa mililiter ni? Kesan dia yang baik sangat. Dia macam mana Diana? Berapa mililiter? Okey, yang ni 300 ml. Harga dia berapa? Harga dia RM88 saja, tapi di Bismillahirrahmanirrahim saya tak nak jual mahal-mahal. Ni saya suka ni sebenarnya. Kerana Bismillahirrahmanirrahim, apa dia promosi saya dia jual dengan ni? Harga RM70 saja dan juga gula-gula magic dengan harga RM69 saya jual RM60, tetapi ada lagi special hari ni. Apa tu? Kenapa saya kata special? Jus dia bila kita beli jus dia dengan gula-gula magic, kakak-kakak, abang-abang, macam-macam kat luar dapat free daripada Yaya Rosli Shawl. Boleh tunjuk sikit lah shawlnya tu. Ini shawl dia ketiga. Yang ketiga shawl ni boleh nanti kita akan bagi, saya rawat lah. Daripada Yaya Rosli. Jadi itu kita akan bagi percuma, secara percuma. Berapa lama ni promosi ni? Kalau kita dapatkan jus dia dan gula-gula magic, akan dapat shawl daripada Yaya Rosli. Okey, selama sebulan. Selama sebulan ni. Selama sebulan. Dan kalau kita tengok kat sini, kita hanya bagi dalam kita sebenarnya ada juga kota dia nak. Kita bagi dalam 50 helai sahaja yang terawal. Siapa yang beli Bismillahirrahmanirrahim saja. Kena cepat-cepat lah. Ya, kalau beli bukan daripada Bismillahirrahmanirrahim hari ni, sekarang, kalau tak beli sekarang, tak ada dah offer. Macam mana tu? Mereka tak sabar dah ni nak dapatkan. So, cepat-cepat hubungi 018-66-10-104. Saya ulang balik. 018-66-10-104. Itulah ini jus ready ni juga kan. Diana, kita menggelarkan sebagai ibu segala khasiat. Okey, itu dia. Mungkin ada kata-kata terakhir. Apa lagi produk yang nak dikeluarkan oleh Yaya ni sebenarnya? Okey, untuk next week, saya akan keluarkan itu produk kerengga. Okey, Diana nak tak badan macam kerengga? Pemecah lemak. Macam saya lah, Diana nampak kan perubahan berbeza kan? Saya dulu dengan sekarang. Dalam beberapa minggu je. Okey. Itu antara yang kita akan saksikan pula selepas ini daripada Media Herba. Terima kasih banyak kepada Puan Yaya sebab bersama kami dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menghubungi kami. Dan juga untuk urusan periklanan dan juga penajaan program Bismillahirrahmanirrahim, boleh hubungi Akib Media dan juga Marketing pada nombor yang tertera di bawah ini. Okey, thank you so much. Puan Yaya, selepas ini jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi. Nak tips untuk persediaan bagaimana untuk menghadapi peperiksaan. Jangan ke mana-mana, selepas ini kembali dalam Bismillahirrahmanirrahim.